Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekh Abu Utsman fi qawli ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Syekh Abu Utsman menafsirkan firman Allah ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarru, dengan rendah hati, wa khufyah, dan tersembunyi. At-tadarru huwa an tuqaddima iftiqaraka wa ajzaka, menyampaikan kebutuhanmu, wa ajzaka lan keapesane sira, wa aroka dan kejelekane sira, wa daruratak lan kebutuhane sira, ngaku blesak, ngaku elek, ngaku melarat, wa qillata haulika dan ketidakmampuan kamu, ketidakmampuan berdaya upaya, wa quwwatika dan kelemahan kamu, sedikitnya kekuatan kamu, walaysa tadarru bil izhar, tadarru itu tidak dengan terbuka, wala yakun li ta'ati izhar, dan ketaatan itu tidak perlu ditonjol-tonjolkan, dipamer-pamerkan. Iya, hatimu yang mengatakan seperti itu. Anda pasar itu bukan hanya basa-basi pemanis bibir, tapi adalah kamu yakini dalam diri kamu sendiri. Yaqulu radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Utsman, "Anal faqiru fi ghinaya al-wahmi al-iddi'ai." Aku ini seorang yang fakir dalam kekayaanku yang hanya pengakuan saja dan hanya angan-angan. Kekayaanku ini, aku ini orang kaya kan dalam angan-angan dan pengakuan saja. Fa kaifa la akunu faqiran fi faqril haqiqil asli, bagaimana aku tidak fakir dalam kemiskinanku yang sesungguhnya dan yang permanen ini. Faghinaya bimuafaqatil asbabi zahira, kekayaanku itu karena pas kebetulan sesuai dengan sebab-sebab yang zahir. Karena kekayaanku ya karena secara kebetulan oli nemu kaligane-kaligane. Ya. Persyaratan-persyaratan secara zahir kaligane terpenuhi. Walaysa wujuduhu minni wala baqa'uhu biyadi. Ya. Adanya kekayaan itu bukan dari hasil kerja kerasku, bukan dari diriku, wala baqahu biyadi, dan juga tidak bisa mengabadikan kekayaanku melalui tanganku, dan aku juga tidak punya kekuasaan mutlak untuk mempertahankan kekayaanku. Kapan saja aku bisa jatuh miskin. Wa ana faqirun fi halati wujudihi, dan aku adalah fakir fi halati wujudihi, ketika dalam kondisi keadaan fakir itu, ya memang itulah sifat kefakiranku yang asli, adalah kefakiranku itu yang asli. Kaifa la akunu faqiran fi halati faqdihi, bagaimana aku tidak menjadi orang yang fakir pada saat aku kehilangan kekayaan itu, sedang harta sedang berlimpah juga saya tetap dalam keadaan fakir. Betapa aku tidak fakir, benar-benar fakir ketika kekayaan itu sudah hilang dari tanganku. Au yaqul anil faqir
fi halati hayati allati yadhharu fiha suratu ghinaya bi ashirati wa ahbabi. Aku ini seorang yang al-faqir fi halati hayati, dalam keadaan hidupku ini. Allati yadhharu fiha suratu ghinaya, yang muncul, yang kelihatan bentuk kekayaanku, ya, bi ashirati wa ahbabi, kena dilihat oleh keluargaku, oleh kekasih-kekasihku, mereka melihat aku orang kaya. Fa kaifa la akun faqiran, bagaimana aku tidak dalam keadaan fakir, ba'da mamati, ketika saya sudah mati. Wa hina yatakhallafu anni ahbabi wa jirati, dan ketika telah pergi jauh dariku semua kekasih dan tetangga-tetangga, wis langkasih barak maning. Aw yaqulu anal faqiru ilaika fi halati ghinaya bika, aku adalah fakir membutuhkan kepadamu, fi halati ghinaya bika, pada keadaan, kena kondisi aku kaya terhadap karena engkau. Fala ghina li, maka tidak ada kekayaan bagiku, an ziyadati madadika, dari tambahan pemberianmu. Wa hadza kama qala al-qa'il an al-faqiru ilaikum wal ghaniyyu bikum wa laysa ila ba'dikum hirsun ala ahadi. An al-faqir, aku adalah fakir membutuhkan, sangat membutuhkan pertolongan kamu, ilai pertolonganmu. Wal ghaniyyu bikum, dan aku kaya juga karena engkau. Wa laysa li ba'dakum, setelah engkau aku tidak punya apa-apa, hirsun ala ahadi, kekhawatiran kepada siapapun. Fa kaifa la akun faqiran fi halati faqri ilaik, bagaimana aku tidak fakir ketika aku sedang membutuhkan engkau. Idza kuntu faqiran fi hali nazri ila ghinaya bika, ketika aku fakir dalam keadaan penglihatanku kepada kekayaanku yang ku peroleh melalui dengan sebab engkau, bika. Fa kaifa la akun faqiran, bagaimana aku tidak menjadi fakir, fi halati nazri ila faqri ilaika, dalam keadaan saya melihat kepada kebutuhanku kepadamu.